Bangunan tinggal ni bagian bawah tanah dia, sebelah belakang dia ada satu bengkel lah sewa dekat bangunan tu. Jadi bangunan tu adalah bangunan besar lah, ada 4 tingkat ke 5 tingkat dah. Tak silap saya macam tu lah, 4 tingkat tak silap saya. Jadi itu adalah bangunan Kolej Negeri, bangunan Kolej Negeri lama. Saya tak tahulah apa al-kisah bangunan Kolej Negeri ni yang sebelum-sebelum ni, saya tak tahulah apa sejarah dia tiba-tiba ditinggalkan. Sebab Kolej Negeri ni dulu tak lama beroperasi, tak lama, dalam setahun dua macam tu kot. Lepas tu ditinggalkan, bangunan tu pun kosong. Saya tak tahu kerajaan negeri buat apa dengan bangunan ni, dan siapa yang pihak berwajib yang mengendalikan bangunan ni, saya tak tahu. Tapi sejarah dia pun saya tak tahu, tinggal-tinggal macam tu. Jadi ini dia sebuah bangunan kolej yang ditinggalkan. Jadi saya dapat lokasi ni daripada seseorang yang memberikan info tentang tempat ni. Jadi saya berada di salah satu ruangan di bangunan tinggal ni. Dekat bawah tu merupakan workshop ataupun bengkel yang menyewa di bangunan tinggal ni, di belakang bangunan ni. Ni sebenarnya bangunan tinggal yang dahulu dia merupakan bangunan kolej lama. Dan abang yang memberikan info tentang tempat ni memberitahu bahawa bangunan kolej ini beroperasi tidak lama, hanya setahun atau dua tahun sahaja, kemudian terus ditinggalkan secara tiba-tiba, tak pasti kenapa. Itu info yang diceritakan serba ringkas mengenai lokasi yang saya explore pada hari ini. Jadi bolehlah saya bangga sebab saya orang yang pertama explore ke tempat ni. Jadi kalau kita terus turun ke bawah tu, ikut tangga ni akan tembus ke bahagian workshop di bawah sana. Alhamdulillah, kucing tu dah makan. Saya bagi apa? Ayam tadi. Ayam. Dia ada tangga untuk naik ke atas. Jom kita explore. Saya cuba cari maklumat tentang tempat ni. Kalau masih ada barang-barang yang ditinggalkan ataupun cebisan kertas ataupun akhbar yang menunjukkan tempat ni merupakan satu kolej suatu ketika dahulu. Jumpa lagi bangkai anjing atas ni. Ni macam bangkai anak anjing, kecil lagi ni.
Ni ayat-ayat ayat yang tertera di dinding ni memberi sedikit sebanyak petunjuk yang bangunan ini merupakan satu kolej. Siang itu terang, jangan digelapkan dengan dosa silam. Betul ke silam? Dengan dosa apa ni? Itu panjang, jangan dipendekkan dengan hidup. Tak tahu. Banyak bangkai anjing atas ni. Bukan seekor. Ni yang tadi. Tengok tu. Ni ada lagi. Dah hancur. Dan ada lagi 2 ekor anjing yang sudah tinggal bangkai di sini. Apa anjing-anjing ni mati kat sini? Saya kata pintu simen. Allahuakbar. Pagi-pagi dah. Okey, kita cuba cari ruangan yang lain kalau masih ada. Adakah ni je bangunan kolej je atau ada lagi tingkat lain? Sekejap lagi saya cuba cari. Sekejap lah ke bawah ni tengok. Sekejap saya off record sekejap. Nanti saya sambung balik sekiranya masih ada ruangan yang saya boleh explore. Okay, jumpa sekejap lagi. Okay, ni masih ada lagi ruangan. Saya dah naik ke bahagian atas ni. Tadi saya duduk di underground, bawah tanah. Dan ni ada satu lagi ruangan.
kolejku surgaku. Oh, jadi betul lah ni bangunan kolej eh. Ke tingkat ketiga. Okey. Besar juga lah kolej ni. Selamat datang ke Hostel Putera. Ni apa? KNKP. Ada perkataan di tengah-tengah ni kot. Ke yang macam ni. Jadi kita dah jumpa petunjuk yang benar-benar membuktikan bahawa bangunan ini merupakan kolej. Kolej yang ditinggalkan. Apa-apa barangan yang diambil dari bilik ini harus dipulangkan dalam jangka masa 2 jam. Ada faham? Harap maklum kami tidak menerima tamu selepas 1 pagi. Sendiri mahu ingatlah arahan tuan tanah. No smoking and no guitar in this room. Bilik apa? Hello. Ada kesan tapak kaki ya. Tapak kasut. Nampak macam masih baru. Ini merupakan tempat mandi dan juga jamban. Tengok ni, batang shower ni. Yang peliknya bangunan ni hanya beroperasi setahun atau 2 tahun saja menurut abang yang bagi info tentang tempat ni. Dan kemudian terus terbiar macam tu. Okay, kita ke tingkat yang berikutnya. Thank you.
Oh, sama je dengan tingkat yang sebelumnya. Sini ada tempat mandi. Dan kemudian sini jamban. Bunyi bising dari kenderaan yang lalu lalang di jalan raya sebelah bangunan ni. Macam mana lalu ni? Oh, bawah ni, bawah ni boleh, bawah ni boleh. Lepuk semua. Ini banyak betul bantal-bantal yang ditinggalkan. Sini bahaya betul lah, tak ada langsung penghadang. Boleh berdiri sini, nanti orang bawah ingatkan kita nak bunuh diri. Mati nanti dia report polis, bomba semua datang. Woi woi woi, ada orang nak bunuh diri lah, nak kerja dari tingkat atas. Pokok pun dah tumbuh tengah-tengah bangunan ni. Okey. Jadi jom kita teruskan ke ruangan yang lain pula. Padahal boleh je ikut lalu sini. Ini bahaya lah. Tak boleh, tak boleh. Ikut sini tak boleh. Okey, ada lagi tingkat yang berikutnya. Jom. Yang ni paling atas kot. Atas ni ada tangki je. Macam mana nak pergi ni?
Kejap lah saya try, boleh tak untuk keluar ikut sini. Oh, kerja gila, babe. Ini tak ada apa, atap je. Ingat kau boleh tengok bawah. Okay, tak ada apa. Itulah, kita turun balik. Saya dah explore keseluruhan bangunan college ni. Amazing. Okay, jom. Ni yang paling leceh sekali ni. Nak ikut bawah ni. Oh, sakit eh. Alright. Jadi korang kena tonton video ni sampai akhir ya. Sudah banyak buat kerja gila ini. Kita turun ke bawah balik. Saya dah habis explore bangunan tinggal ni. Baiklah, jadi terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton video ni dari awal sampai akhir ya. Walaupun macam-macam benda gila yang saya buat hari ni. Okey. Dan insya-Allah pun. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya ke lokasi yang lain yang lebih menarik untuk semua menonton. Okey. Betullah semua. Betullah. Okay, jadi terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.